Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang penyundul itu tut dan tut. Rita Rudaini sekolahkan Ira Kaza. Jeng jeng jeng. Walaupun dikecam dan juga dihina sampai hari ini, Ira Kaza Cik Kia tengok memang kebal orangnya dengan kata kesat dari netizen. Selama je boleh posting dekat media sosial. Nak cerita pasal kecam-mengecam Ira Kaza ni, mungkin korang ada terbaca atau dengar cerita pasal seorang selebriti perempuan Malaysia yang bagi komen agak kasar sebenarnya pada Ira. Dan dia tak sebutlah nama Ira direct. Tapi kalau dah sebut penyundul, rasanya semua pun fahamlah, betul tak? Siapa lagi orangnya kalau bukan si Rita Rudaini? Sebelum ni dalam IG story Rita, dia ada post ayat yang memang sindir habis Ira ni. Kata Rita, suami kalau nak upgrade, nak kahwin dua, sepatutnya cari yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih soleha, bukannya ambil penyundul yang tak cantik dan juga low class. Penyundul punya karakter mana ada cantik-cantik, low class, level-level bosia Honda Cup. Keturunan nanti pun tak menjadi sebab acuan Honda Cup. Kata Rita lagi, penyundul ni kalau muka cantik, semua dah pergi cari lelaki lain. Tak perlu nak rampas suami orang. Kemudian, ayat yang paling kasar, kata dia lelaki ni akan jadi baik jika di sebelahnya ada pendamping yang baik. Tapi perangai akan jadi macam tut kalau di sisinya pun tut. Cik Kiha faham, sebagai perempuan memang marah dengan cerita ni. Kemudian kesian sangat dekat Sarah kan. Tapi rasanya kalau nak tegur tu, tapislah sikit ayat ya. Sebab sekarang ni media sosial bukannya orang dewasa je guna. Anak buah Cik Kiha yang umur sekolah rendah ni pun main TikTok. Dan rasanya korang pun sama juga kan? Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.